di mana pemirsa seorang pria nekat menikam tetangganya karena berdalih sang istri kerap digoda. Korban seketika tewas akibat sejumlah luka senjata tajam. Secara mengejutkan, pria yang sedang duduk di atas sepeda motor di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini dianiaya pengendara motor yang berhenti tepat di depannya. Mereka tak lain adalah tetangga yang tinggal berdekatan. Pelaku sengaja membawa rekan untuk menjaga situasi di lokasi sehingga pria bernama Iswanto secara leluasa bisa menganiaya korban. Korban yang bernama Ardi itu pun tewas seketika. Lelaki 28 tahun itu berdalih cemburu karena istrinya kerap digoda korban. Permasalahan sebelumnya berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan bahwa diketahui pelaku merasa sakit hati di mana korban menurut pelaku beberapa kali kerap mengganggu istri korban, istri pelaku. Rencana pembunuhan yang dirancang tersangka membuatnya terancam pidana mati, sedangkan rekannya turut terancam pidana karena ikut membantu penganiayaan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.